Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini cikgu nak ajar bab 4 set eh. Okey, yang ni dalam buku teks muka surat 98. Okey, kita tengok contoh yang pertama muka surat 98 eh. Okey, kita tengok yang pertama. Untuk set ni, dia punya operasi. Yang pertama awak kena tahu persilangan. Okey, ni simbol persilangan. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan persilangan? Persilangan tu bila ada dua set atau lebih yang bersilang, yang bertindih. Okey, contoh eh, ini diberi set semesta. Okey, diberi set semesta x ialah integer, nilai dia yang ni. Ni maksudnya nilai x ni 1 sampai 10. So maksudnya 1 2 3 sampai 10. Dan set P ialah nombor ganjil. Sementara set Q nombor perdana dan set R adalah gandaan bagi 3. Jadi, mula-mula sebelum awak jawab soalan ni, okey, sekarang dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, sebelum awak senaraikan yang ni, awak kena senaraikan dulu unsur-unsur yang ada dalam ni. Okey, so unsur-unsur yang ada dalam ni, okey, yang pertama tadi dia kata set P kan? Set P dia kata nombor ganjil. So ni set P nombor ganjil, lepas tu set Q tadi dia kata apa? Nombor perdana. Okey, 2 3 5 7 dan set R. Tapi untuk soalan yang nombor 1 ni dia tak nak R kan? Jadi P dengan Q cukuplah. Jadi P bersilang dengan Q. So, awak tengok nombor yang sama. Ni yang warna kuning ni. So 3 5 7. Jadi nilai dia ataupun dia punya set dekat dalam tu P bersilang dengan Q adalah 3, 5 dan 7. Okey? Okey. Kalau yang soalan nombor 2 ni, P bersilang dengan R. Maksudnya dekat sini awak kena ada R. R tadi apa? Gandaan bagi 3. So, dia limit dalam ni je eh, 1 sampai 10. Jadi nilai dia 3, 6, 9. Jangan masuk 12 pula. Okey? So, jadi bila P bersilang dengan R, awak tengok nilai yang sama. 3, 9. Okey, jadi kita punya P bersilang dengan R, 3 dan 9. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. N ni maksudnya bilangan unsur. Okey, kalau kita tengok kat sini tadi, bilangan unsur dia ada berapa? 1, 2, 3. Okey, jadi awak tengok jawapan dia kat bawah ni. Untuk soalan B. Okey, ni tadi. Ni soalan B kan. Tadi kita dah dapat nilai P bersilang dengan Q adalah 3, 5, 7. Jadi N ni mewakili berapa bilangan? Jadi P bersilang dengan Q bilangannya adalah 3. Okey. Itu nak tulis. Tapi kalau bentuk gambar rajah dia, awak boleh tengok kat bawah ni. Okey. So, bersilang P dengan Q. Persilangan dia P bersilang dengan Q. Lorekkan dekat sini. Okey. Sekarang kita tengok yang ni. Q, kalau Q tu berada dekat dalam P. Okey. Yang bersilang dia di tengah-tengah. Okey. Untuk yang ni. P bersilang dengan R. So, sini P, sini R. Yang bersilang maksudnya dekat sini lah. Okey. Dan seterusnya. P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Kena lorekkan di tengah-tengah. Okey, so hari ni ni je pembelajaran kita. Semoga semua faham. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Bye.